Halo guys, berjumpa lagi bersama Chandra TV, channel yang akan mengulas seputar informasi dan pengetahuan serta peristiwa. Oh my god. Pada video kali ini saya akan membahas fakta ular viral berikut ini, yaitu anaconda. Siapa yang gak ngeri jika menyaksikan adegan film anaconda ini, terlebih lagi saat menyeberang sungai? Bagaimana dengan sahabat, apa merasa ngeri juga setelah menyaksikan adegan film ini? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini 5 fakta unik anaconda, ular besar yang sering nongol di film. Anaconda merupakan salah satu jenis ular terbesar yang masih hidup di Amerika Selatan. Tentu bukan sesuatu yang asing lagi terdengar di telinga kita, karena ular ini pun juga sering ditampilkan dalam film-film sebagai hewan berbahaya yang suka memangsa manusia. Nah, berikut ini ada 5 fakta unik yang menarik soal anaconda. Apa saja? Yuk simak video berikut ini. Fakta pertama, mata dan lubang hidungnya di atas kepala. Anaconda memiliki mata dan lubang hidung yang berada tepat di atas kepalanya, yang digunakan untuk mengambil udara jika ia sedang berada di atas permukaan air. Oleh karena itu, pemangsa buah satu ini juga disebut sebagai pemangsa semi akuatik. Fakta kedua, anaconda tidak berbisa. Walaupun memiliki ukuran jumbo yang super besar, anaconda tidak seperti kebanyakan ular lainnya. Anaconda tidak memiliki racun dalam dirinya. Mereka juga banyak ditemukan di rawa atau sungai yang berada di daerah Amerika Selatan. Fakta ketiga, makanan anaconda. Dengan tubuh yang besar, biasanya anaconda akan meremas tubuh dari mangsanya terlebih dahulu, hingga mati lemas dan langsung memakannya. Makanan yang biasanya dimakan adalah rusa, caiman, buaya, ikan, kura-kura, dan hewan pengerat lainnya. Fakta keempat, deretan gigi yang seperti jarum. Walaupun tak berbisa, anaconda tetaplah berbahaya karena memiliki deretan gigi yang sangat tajam seperti jarum yang digunakannya untuk mencengkram mangsanya, sehingga ia dapat dengan mudah memposisikan badannya untuk menggulung mangsanya. Dan fakta yang kelima, yaitu yang terakhir, manusia adalah predator anaconda paling berbahaya. Jika di film-film yang biasa kita tonton, anaconda digambarkan sebagai monster buas yang akan dengan cepat memakan manusia yang dilihatnya. Tapi jika dibandingkan dengan dunia nyata, justru manusialah yang lebih sering memburu hewan yang satu ini, biasanya untuk dijual kulitnya. Nah sahabat, itu tadi fakta unik tentang anaconda ini. Jadi meskipun tidak berbahaya, kita juga harus tetap waspada ya, karena ular ini dapat dengan mudah meremukkan tubuh korbannya dan menelannya. Sekian ulasan singkat dari saya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan berbagi like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video singkat lainnya yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Oh my god.